Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di DSE Channel kembali. Nah, ini unboxing TP-Link router PLWR 840 ya. Jadi router ini TP-Link 300 Mbps wireless dan router TLWR 840N. Barangnya seperti ini kardusnya ya, kurang lebih ini sekitar 27 cm kali sekitar 22 lah ya, 22 cm. Nah, ini barangnya seperti ini. Oke, ini saya buka isinya apa, jangan-jangan gorengan ya, martabak atau apa. Coba tak buka nih, saya mungkin podo ae sini. No kardus e jero numpuk-numpuk e. Wah. Anyar. Nih. TP-Link di belakangnya. Power 9 volt 0,6 ampere. Default access TP-Link HTTP Wi-Fi net ya. Model TLWR 840N 300 Mbps wireless dan router ya. 895 10827 SDTP link A6D8. Ini bentuknya seperti ini, antenanya bisa diputer-puter, bisa didaglekin. Nah, bisa. Isinya selain itu ada buku petunjuk, ada buku petunjuknya, ada satu adaptor ya. Ini adaptornya. Adaptornya seperti ini. Output 9 volt 0,6 ampere 5,4 watt. TP-Link teknologi QLTD. Ada kabel jumper ya, kabel jumpernya biasa, itu menggunakan 4 kabel saja, putih oren putih hijau. Jadi 1 2 3 6, ini harusnya ini 8 pin, tapi ini 1 2 3 6. 12302 isi 02. Oke, seperti itu isinya TLWR 840N, yaitu satu router, satu adaptor, dan satu kabel jumper saja. Jadi dengan seharga sekitar 150-an mendapatkan router satu, adaptor satu, dan kabel jumpernya satu. Oke, terima kasih bagi yang sudah nyimak. Jangan lupa subscribe. Salam DSE kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.